sambungan kita malam ni muka surat 123. Muka surat 123 ayat 90 dari surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من
الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً أو أدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام نصرك الله العظيم. Jadi muka surat ni mencabar sikit sebab banyak ayat yang panjang-panjang. Ayat panjang jadi kalau kita baca macam tadi, baca tahqiq lambat, kena pandai nak pilih mana kita nak wakaf dan mana kita nak ibtidak. Ya ayyuhallazina amanu, ya macam biasalah itu makjais mufasil, amanu pun makjais juga. Inna nun bersabdu wajibul gunnah. Sudah banyak kali kita temui dalam ayat yang sebelumnya. Innamal khamru wal maisir wal tebalkan sifat dengung situ. Sa tu huruf dipanggil huruf isti'la, huruf yang perlu di tafkhimkan gunnahnya.
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Kalau rasa tak ada, kenapa kita wakaf situ dan kita ambil semula? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ay, dengar situ, an-nun mati betul bunga ya, idra ma'luna, ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr. Baghdha'a wal baghdha'a, itu pada mat wajib, mat wajib muttasil, kena cukup kada harakat matnya. Fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah. Kita wakaf situ, wakaf dengan ma'arik li sukun. Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah. Boleh kita wakaf dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Wa anis salah, wa anis salah. Fahal antum muntahun. Ada tiga dengung situ. An dengung, tum dengung, mun dengung juga. Wa ati'u Allah wa ati'u. Ti'ta tu kena cukup sifat tebal dia. Kalau baca dengan nipis, tertukar dengan huruf ta, dengan huruf ta. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa hadzar. Wakaf situ, wakaf yang jaiz. Fa in tawallaitum, fa in dengan pada hukum ikhfa. Fa in tawallaitum fa'lamu, pada mad jaiznya, annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ini panjang ayat ni, ayat 93 ni panjang. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Jadi kalau wakaf situ kita ambil semula pada idza. Idza mattaqaw wa amanu, waw yang pertama tu, waw yang sukun mati tu kita idghamkan, masukkan terus dalam waw yang kedua, waw yang berbaris di atas. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Jadi setiap kali kita baca perkataan tsumma taqaw, kita kena kena tekan sebab di akhir tu waw tu kita kena idghamkan, masukkan terus waw yang selepasnya. Idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Baik. Habis itu, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullah. Lam tu bagi atas bukan bagi bawah. La yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Kita wakaf situ. Kita undur sikit, kita ambil pada tanaluhu. Tapi kalau kita baca cepat, insyaAllah mungkin boleh. Boleh pergi jauh lagi lah. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Kalau baca cepat mungkin sempatlah dengan satu nafas tu kita berhenti pada bil ghaib. فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Itu insyaAllah tak ada masalah situ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ.
hurum tu jangan tarik panjang lah. Wa antum hurum, tak ada waw. Wa antum hurum. Wakaf situ, berhenti situ. Wa man qatalahu minkum muta'am, banyak dengung. Min dengung, kum dengung, muta'am min bersabdu dengung juga. Muta'ammidan dan dengung juga, tanwin jumpa dengan fa. Fajaza'un pada mad wajib. Un dengung juga. Tanwin pada hamzah jumpa dengan mi dengung juga. Jadi banyak hukum yang memerlukan kita dengung. Maknanya kena sedia nafas panjang sikitlah. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum. Boleh juga, cuma kalau boleh tarik depan sikit lagi baik. Kalau berarti yahkum, okey boleh, tak apa. Kita ambil sebelah situ, ibtidak dan kita sambung terus. Cuma tadi kalau kita wakaf yang depan sikit lah. Kita wakaf pada zawa adlim minkum. Kita mula semula dengan yahkumu bihi. Yahkumu bihi. Yahkumu bihi dawa adlim minkum hadiyan bali wal ka'bati aw kafaratun ta'amu masakin. Berarti situ ambil semula pada aw tu. Aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrih. Afallahu amma salaf. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَكِمُ اللَّهُ مِنْ. Kita tekan sikit sebab ada huruf ha yang disukunkan untuk wakaf tu. Sukun aridun. فَيَنْتَكِمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ. Kedua-dua zun tu dengung. عَزِيزٌ Zun tikon. Satu zun, satu lagi zun. Zun, zun. Antara zai, satu lagi dengan zal. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, patung berhala, bertunuh nasib dengan aslam anak panah itu adalah rijsun. Perkara yang keji, yang kotor daripada amalan syaitan. Maka hendaklah kamu menjauhinya, mudah-mudahan kamu berjaya. Ayat ini menjadi pengakhiran bagi pengharaman arak. Sebab arak diharamkan zaman Nabi, dia ada tiga peringkat. Ini peringkat akhir ini. Bahawasanya arak, judi, berhala, bertenung nasib, bertilik nasib menggunakan anak panah. Zaman jahiliyah digunakan anak panah. Maka semua itu adalah kerja-kerja syaitan yang perlu dijauhi. Bahawasanya syaitan mahu untuk mencetuskan sesama kamu permusuhan dan rasa kemarahan berpunca daripada fil khamri, minum arak dan berjudi. Minum arak dan berjudi, dua perbuatan yang boleh merosakkan masyarakat, sebab syaitan mahu menjadikan manusia hidup dalam permusuhan, baloh bermusuh, saling marah satu sama lain, dan seterusnya memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan juga daripada menunaikan solat. Arak dan judi menyebabkan manusia jauh daripada Allah Ta'ala dan jauh daripada menunaikan solat. Maka tidakkah kamu mahu berhenti? Ta'alah kepada Allah dan ta'alah kepada Rasul, dan hendaklah kamu wahdharu, berhati-hati. Sekiranya kamu berpaling, maka ketahuilah bahawasanya tugas Rasul kami hanyalah menyampaikan dakwah yang sangat jelas ini. Kalau manusia tak terima dakwah Rasul, bukan menjadi tugas Rasul untuk paksa manusia terima. Tugas Rasul hanyalah sampaikan sahaja. Nak terima, terimalah. Tak nak terima, jawablah di akhirat nanti. Tiadalah menjadi kesalahan bagi orang yang beriman dan orang yang melakukan amalan soleh terhadap apa yang dahulu mereka pernah makan.
Ini adalah ba'sa amaka minu. Tiada menjadi kesalahan jika mereka itu bertakwa, mereka beriman, mereka beramal soleh. Kemudian mereka bertakwa, kemudian mereka beriman, kemudian mereka terus bertakwa dan berbuat baik. Kemudian wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala akan menguji kamu dengan sesuatu daripada binatang yang kamu buru. Minasaid, asaid ini binatang buruan yang dapat ditangkap dengan tangan kamu, dan rimah, rimah ni senjata apa, lembing kamu. Maksud menguji di sini, orang yang berada dalam ihram tidak dibenarkan berburu binatang. Tujuan diuji adalah supaya Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang takut kepadanya dalam keadaan gaib. Gaib dalam keadaan dia tidak melihat Allah. Mungkin dia pergi ke Mekah untuk haji, untuk umrah. Tapi dia singgah satu tempat, nampak ada banyak binatang tertentu yang boleh diburu. Maka dia tak boleh berburu. Itu salah satu pantang larang dalam ihram. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu dalam keadaan hurum, berihram. Ihram sama ada untuk haji atau untuk umrah. Itu panggil ihram. Dan sesiapa yang membunuhnya di antara kamu secara sengaja, dia kena bayar dam. Maka dam dia adalah seumpama binatang yang dia buru, menggantikan dengan haiwan ternakan yang sepadan, yang setara dengan nilai binatang yang diburunya. Yang mana perkara itu diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kamu dalam menentukan nilai itu. Nilai harga binatang yang diburu sama dengan seekor kambing ke, dua ekor kambing ke. Kemudian dam yang kamu bayar itu sebagai ganti ataupun denda kesalahan tadi dijadikan sebagai hadiah yang dibawa ke Kaabah, ke Kaabah ni, ke Mekah, untuk diberikan kepada fakir miskin di sana. Ataupun kifaratnya dalam bentuk untuk dihapuskan kesalahan berburu ketika dalam ihram tadi, memberi makan kepada orang miskin ataupun yang seumpama dengannya, berpuasa, tujuannya supaya kamu dapat rasai akibat kesalahan perbuatan kamu itu berburu semasa dalam keadaan ihram. Allah Ta'ala memaafkan kamu apa yang telah lepas, yang telah lalu. Dan sesiapa yang kembali melakukan kesalahan itu, maka Allah Ta'ala akan menyeksanya. Sesiapa yang kembali melakukan kesalahan berburu ketika dalam ihram, maka dia akan rasai akibatnya. Dan Allah Ta'ala itu bersifat azizun maha perkasa, dzun tiqam, lagi memiliki kuasa untuk kenakan siksaan kepada yang bersalah. Wallahu a'lam. Baik, kita terus kepada bacaan. Apa nak baca dulu? والأنصاب والأزلام والأزلام رجس Thank you.
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ها ها وأطيعوا الله هو ها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده فإن توليتم فاعلموا أنما ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Okay, cukup dulu, sambung orang lain sambung. Ayat-ayat terpanjang. عفى الله عنه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر عملي
min tu bagi hatta, min bagi hatta. Min ama, min amalis syaitan. Bainakumul adawata wal baqo api tahiri wal maisir wayasudakum an zikrillah wayasudakum an zikrillah wa an salah hal antum muntahun. Wahdaru tak apalah, wakaf situ sambung terus fa in tawallaitu. Fa in tawallaitu fa'lamu annama ala rasulillahi balagh. Laisa 'alan ladzina amanu wa 'amilu s-solihati fi ma ta'imu. ليعلم الله من يخافه بالغيب. لا تقتلوا الصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حجا. يحكم به ذوى عدل منكم حجا.